Okay guys, hari ni Kinsality nak sharekan kepada kawan-kawan 4 kelebihan kalau kita pakai CDI Racing, okay? CDI ni bermaksud Capacitor Discharge Ignition. CDI Racing ni berfungsi untuk meningkatkan performa sistem pengapian pada kenderaan kawan-kawan lah, okay? Jadi khususnya motor perlumbaan lah. Beberapa fungsi utamanya meliputi 4 kelebihan, okay? Jadi yang pertama, okay, kelebihan pertama kalau kita pakai CDI Racing, pengapian lebih cepat. Jadi CDI Racing mampu memberikan percikan api yang lebih kuat dan cepat, okey, sehingga proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara menjadi lebih efisien, okey. Yang kedua, kelebihan kita pakai CDI Racing adalah pengaturan dari sudut pengapian, okey. Contoh fungsi ni, kelebihan ni ada dekat CDI Cozy, GSM, Red Leo, okey. CDI ni boleh mapping. Ha, jadi CDI Racing ni dia mempunyai fungsi untuk mengatur sudut pengapian, okey. IG and degree dia kita boleh adjust. Ha, jadi itu kelebihan dia. Yang tu ada pada CDI set mapping lah. Untuk CDI CDT ni PNP saja, no cut off, okey. Ha, ada support daripada blok 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 sampai blok 85mm Z8, okey. Kalau pakai memang akan menghasilkan kelajuan yang paling laju ikut spek kawan-kawan, okey. Kalau pakai CDI CDT, dia akan pergi maksimum pickup dan top speed ikut mesin kawan-kawan lah, okay. Kelebihan ketiga adalah meningkatkan horsepower. Kalau kita pakai CDI Racing ni, dia akan meningkatkan horsepower dan torque, okay. Dengan pengapian yang lebih baik, motor dapat menghasilkan horsepower dan torque yang lebih besar. Jadi makin besar dia punya horsepower dan torque dia, makin padu lah pickup dan torque speed dia, okay. Jadi dia akan meningkatkan pecutan dan kecepatan motor kawan-kawan, okay. Jadi kelebihan yang terakhir, okay, yang keempat, kalau kita pakai CDI Racing ni, dia akan mengurangi pelepasan, okay. Maksud dia pengapian yang lebih efisien dan juga dapat mengurangi pelepasan gas buang, okay. Ha, gas karbon. Namun perlu diimbangi dengan modifikasi lain pada mesin untuk hasil yang terbaik. Okay, ha, jadi kalau kita nak yang lebih laju, nak tambah lagi laju, ha, dia tak usik CDI ke, kena usik benda lain juga lah, macam cam, okay. Ha, jadi kalau nak tambah laju, kawan-kawan boleh pakai cam CDT padu, okay. Kalau pakai cam CDT padu, dia akan melajukan lagi. Contoh kalau kawan-kawan pakai cam standard, tak laju, okay. Jadi kalau pakai cam CDT padu, dia akan tambah lagi kelajuan motor kawan-kawan, okay. Ha, pakai sekali dengan CDI ni, okay. No cut off. Jadi dia akan menghasilkan pickup dan top speed yang maksimum untuk kawan-kawan, okay. Ha, jadi kawan-kawan boleh try CDI CDT padu dengan cam CDT padu, okay. Jadi ni CDI diorder oleh Tuan Aaron 547Z nombor tracking akhir sebagai rujukan, okay. Ha, dia order CDI CDT padu, okay. Jadi ni kan CDT akan postkan lah. Jadi terima kasih Tuan Aaron kerana support CDT, okay. Semoga murah rezeki selalu. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik, okay. Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi. Jadi jika berminat untuk order barang padu, okay, boleh WhatsApp nombor kan CDT. Zaman edan, belum dilamar sudah sekian mar.